Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam ceria dari Cikgu Hafiza. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu sekali lagi bersama dengan Cikgu Hafiza dalam kelas PRS dalam talian. Fokus hari ini adalah untuk anak-anak PRS yang baru menyertai PRS, mungkin yang belum menerima sijil pencapaian anugerah tahap bongsu, baru masuk, baru nak berkenalan, mungkin berminat tengok PRS sebelum ni di sekolah kita, kita tengok aktiviti dia, kita tengok diri dia berubah menjadi orang yang lebih baik, kita tengok dia rapat dengan cikgu-cikgu, disukai oleh kawan-kawan, jadi kita rasa berminat ataupun nak mencuba memegang jawatan. Ya, kita kena faham PRS bukan kelab atau persatuan, tetapi PRS satu bentuk jawatan. Maka kita pun kalau kita berminat, kita pun bermula dengan berjumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling. Kita isi borang permohonan keahlian. Apabila borang telah diisi, kita dipanggil untuk temuduga. Dalam keadaan PKP ni, ya, mungkin guru-guru membuat temuduga secara dalam talian ataupun di telefon, buat Google Meet dan sebagainya, ataupun dia minta kamu hantar rakaman video memperkenalkan diri. Tujuan temuduga PRS yang pertama sekali, guru bimbingan dan kaunseling nak kenal siapa anda, cara anda bercakap, cara berpakaian, cara duduk, untuk melihat sahsiah anda dan juga kemahiran berkomunikasi anda. Dan juga guru bimbingan dan kaunseling nak melihat, ya, sejauh mana anda nak jadi PRS itu anda memang berminat. Okey. So, katakanlah anda telah pun ditemuduga oleh guru bimbingan dan kaunseling yang merupakan guru penasihat PRS, ya. Dah lulus pun, kemudian dah pun menjadi ahli PRS. Okey, akan mula dilatih, akan mula diberi kursus, akan mula dibimbing kemahiran komunikasi dan kemahiran menolong, kemahiran asas kaunseling. Alright. So, sebagai seorang PRS, ya, anda kena tahu ada 6 etika PRS. 6 etika PRS. Apa yang sepatutnya anda buat, bagaimana sikap anda sepatutnya dan apa yang anda tidak boleh buat. Ada 6, ya, etika PRS. Kadang-kadang etika ini ditanya dalam soalan-soalan ujian penilaian. Okey, bila dah dilatih, bila melalui kursus, sebelum menerima sijil pencapaian anugerah tahap bongsu, anda akan melalui ujian penilaian. Setiap tahap ada ujian penilaian, ya. Bongsu, muda, sulung, bestari, setiap tahap ada ujian penilaian. Okey. Sekarang ni kita bercerita berkaitan dengan PRS baru, ya. Kamu baru masuk menjadi seorang ahli PRS. Jadi kamu perlu tahu etika. Cikgu Hafiza sebut tadi ada berapa? Ada 6, ya. Ada 6 etika PRS. Yang pertama, bila kita menjadi seorang PRS, pembimbing rakan sebaya, kita menjadi orang yang perlu bersikap amanah. Amanah. Sebab, ya, PRS ni dia macam kaunselor sebaya. Dulu dia ada nama gelaran dia kaunselor sebaya, ya. Dia macam seorang kaunselor, dia menolong orang, mendengar luahan orang, mendengar perceritaan dan isu kawan-kawan kita. Jadi kadang-kadang kawan-kawan kita bercerita dan meluahkan benda-benda yang mengaibkan, memalukan, yang jadi rahsia yang dia tak nak orang lain tahu. Jadi anda sebagai seorang pembimbing rakan sebaya perlu ada etika, iaitu amanah dan menyimpan rahsia. Amanah dan menyimpan rahsia. Tidak boleh dikongsikan cerita dan luahan dan masalah kawan-kawan itu kepada siapa saja. Siapa saja. Kepada kawan yang lain, kawan PRS juga pun tak boleh. Kepada guru bimbingan dan kaunseling juga pun tak boleh. Kecuali nanti cikgu kongsikan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, etika pembimbing rakan sebaya adalah anda kena belajar, ya, untuk menerima kawan-kawan sebaya dan menghormati mereka. Kalau mungkin anda beragama Islam, mereka yang beragama Hindu atau beragama Kristian juga, anda menerima mereka sebagai seorang kawan dan menerima mereka sekiranya mereka percaya kepada anda dan nak luahkan
masalahnya dan juga hormati mereka. Boleh jadi kita, ibu ayah kita berpelajaran tinggi dan mempunyai kerjaya dan kewangan yang kukuh. Tetapi kawan kita yang nak datang, yang nak luahkan masalah kepada kita, mungkin daripada ibu bapa yang kurang kemampuan dari segi kewangan ataupun tidak berpelajaran tinggi ataupun duduk di pedalaman. Jadi belajar menghormati mereka seadanya dengan latar belakang mereka. Okay, menghormati mereka pada bentuk fizikal mereka, menghormati mereka pada pencapaian akademik mereka, tidak boleh menghina mereka, tidak pandai ataupun aku tak nak terimalah orang susah, aku tak nak terimalah orang orang yang bercakap kasar, aku tak nak terimalah orang yang mak ayahnya tidak berpelajaran tinggi, aku tak nak terimalah kawan-kawan sebaya daripada kelas belakang. Okay, menjadi seorang pembimbing rakan sebaya kena ada etika, iaitu terima kawan sebaya kita dan belajar menghormati dia seadanya dia. Walaupun agama lain-lain, budaya lain-lain, kaum lain-lain, ya. Baik. Yang ketiga, etika seorang PRS adalah kena sedar diri dan kena tahu batasan dan keupayaan diri kita sendiri. Kita sebagai seorang pembimbing rakan sebaya, kita bukan superwoman, bukan superman, kita bukan sempurna. Sama juga macam kaunselor. Salah kalau orang ingat, kaunselor, takkan kaunselor pun marah, takkan kaunselor pun stres. Salah pandangan tu. Samalah juga dengan PRS. Jadi orang tak boleh ingat PRS adalah sempurna, PRS tak boleh marah, PRS tak boleh tertekan, PRS tidak boleh bersedih. Alright. Di sini etika kita yang ketiga, iaitu tahu batasan dan keupayaan diri. Cikgu Hafizah berikan contoh, ya. Katakanlah anda satu ketika dulu pernah menjadi mangsa buli. Okay, dan perkara itu menjadi trauma dalam hidup anda. Trauma maksud cikgu bila kita melihat kejadian itu, bila kita dengar luahan berkaitan dengan dibuli teruk, kita jadi menggigil, kita jadi tertekan, kita jadi sangat sensitif, menangis, kita jadi down. Bererti itu adalah mungkin kelemahan kita. Jadi kita kena tahu batasan diri kita dan keupayaan diri kita bahawa kita kurang mampu untuk handle luahan ataupun kes situasi kawan sebaya. Bila keadaan begini, kita faham kata ini di luar batasan kemampuan kita, kita tidak berupaya, kita jadi emosional, kita jadi lemah, kita tak boleh nak membantu, kita membuat rujukan. Kita rujuk, kita boleh tak cerita benda ni dengan guru kaunseling? Boleh tak cerita benda ni dengan kawan kita yang lain? Contoh nama Siti Aminah, dia juga PRS juga, nak tak? Sebab I rasa I tak boleh. Jadi dia tahu keupayaan diri dia, ya. Bukan kita boleh handle semua perkara. Kita kena faham, ya, bukan semua masalah boleh diselesaikan. Okey. Baik. Perkara yang keempat, etika yang keempat. Etika yang keempat, sebagai seorang pembimbing rakan sebaya, kena selalu berusaha meningkatkan diri dari segi pelbagai aspek. Contohnya dari segi sasiah. Sasiah macam sebelum ni kita adalah masalah disiplin di sekolah. Jadi bila kita menjadi seorang pembimbing rakan sebaya, kita ada etika, iaitu berusaha mengurangkan masalah disiplin atau berusaha menghentikan masalah disiplin yang dibuat di sekolah. Jadi maksud dia kita sedang mengikut etika yang keempat, iaitu kita meningkatkan diri kita. Itu disiplin. Yang kedua dari segi akademik, kita berusaha untuk meningkatkan pencapaian kita dalam bidang akademik, ataupun kita berusaha meningkatkan diri kita dari segi penglibatan dalam aktiviti core curriculum. Okay, pelbagai aspek tentang agama, tentang sasiah, tentang disiplin, tentang akademik dan sebagainya. Okay, itu adalah etika PRS yang keempat. Kemudian yang kelima, etika PRS yang kelima adalah apabila kita berdepan dengan masalah rakan sebaya, kita ada kawan kita datang jumpa dengan kita bercerita berkaitan dengan masalah-masalah yang rumit. Contohnya, dia terlalu tertekan dan dia nak cuba untuk mencederakan diri dia. Nak potong tangan, nak kelar, ataupun kawan-kawan kita kadang-kadang bila dia tertekan, ya, dia hantuk kepala dia di dinding. Contoh, ya, apa saja perkara yang membawa kepada kawan kita tu, yang jadi klien kita tu, nak merosakkan diri dia,
ataupun nak merosakkan orang lain, nak cederakan orang lain, nak serang orang lain, nak buat sesuatu yang tidak elok, yang agresif kepada orang lain, maka itu adalah termasuk dalam kes rumit yang mungkin kita tidak boleh handle. So apa yang PRS kena buat, etika yang kelima adalah you kena lapor perkara ini kepada kaunselor, bukan kepada guru disiplin atau guru lain, tetapi sebagai seorang pembimbing rakan sebaya, laporkan kepada guru bimbingan dan kaunseling. Dia lebih tahu apa yang dia nak bertindak, apa yang dia nak buat, itu di luar kita. Selain daripada cubaan nak mencederakan diri atau mencederakan orang lain, termasuk juga kalau cubaan untuk membunuh diri ataupun apa sajalah yang nak memudaratkan diri. So, jangan simpan dan jangan cuba untuk handle sendiri. Segera hubungi guru bimbingan dan kaunseling, laporkan. Okay? Dan yang keenam, etika seorang pembimbing rakan sebaya adalah menjadi tanggungjawab kita kena patuhi peraturan sekolah dan juga norma masyarakat. Norma masyarakat. Contoh ya, peraturan di sekolah, kita bukan menjadi seorang pembimbing rakan sebaya, kita kebal daripada peraturan sekolah. Kalau peraturan sekolah meletakkan mesti memakai tag nama, kita kena ikut. Kerana pembimbing rakan sebaya adalah contoh tauladan kepada rakan sebaya yang lain. Okey. Maka dengan itulah falsafah pembimbing rakan sebaya adalah bantu diri supaya berupaya membantu orang lain. Dia bermula dengan kita bantu diri kita dulu. Kita bantu diri kita to be a better person, to become a better person. We improve ourselves in term of academic, sasiah dan sebagainya. Then kita nak menjadi tauladan kepada orang lain dan kita membantu rakan-rakan sebaya. Itu konsep asal pembimbing rakan sebaya di sekolah-sekolah ya. Bukan fokusnya nak menjadikan kita superman atau superhero yang kita nak tolong orang. Tetapi dia bermula dengan menjadi pembimbing rakan sebaya dengan tujuan untuk kita bantu diri kita menjadi orang yang lebih baik. Okey, insya-Allah. Baik, untuk kali ini Cikgu Hafizah kongsikan itu dulu, iaitu 6 etika seorang pembimbing rakan sebaya yang anda kena tahu dan kena laksanakan apabila anda telah memilih untuk menerima pelantikan sebagai pembimbing rakan sebaya sama ada di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah. Okey. So, kepada semua yang telah menjadi pembimbing rakan sebaya, tahniah, teruskan perjuangan, cuba untuk mendapatkan pencapaian sehingga ke anugerah tahap bestari, tahap yang keempat. Alright. So, jangan lupa support YouTube channel Cikgu Hafizah. Jangan lupa share dan jangan lupa subscribe. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye.